Hai, selamat pagi semua. Bersama saya Naila Huda dan rakan setugas Hafizi, dan kami nak ceritakan tentang buku-buku di hadapan kita ni yang kita lihat desainnya sangat moden, sangat kreatif, lihat sangat santai, tapi sebenarnya membawa kandungan atau konten-konten berunsur dakwah. Dan mungkin anda tidak boleh tahu berdasarkan muka depannya kerana dilihat agak santai dan berbeza daripada buku-buku yang kita selalu lihat sebelum ini. Jadi dengan itu kami nak bawakan cerita dakwah santai dengan menulis, merupakan gaya terbaru dalam genre buku dakwah ini. Dan kami bersama dua tetamu istimewa kita, Norli Madlan atau lebih terkenal sebagai Bonda Nor. Mungkin anda kenal sebagai pengasas kaedah membaca Express I. Dan kita juga ada Ustaz Syahrul Zaman Luqman yang merupakan pengarah program seminar penulisan Mega Bonda Nor, untuk ceritakan tentang seminar yang akan berlangsung esok dengan lebih 300 peserta, kan, seminar untuk belajar bagaimana nak menulis secara santai ini. Jadi kita nak mulakan dengan pengalaman Bonda sendiri, bagaimana mula menceburi bidang penulisan ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada pihak ISRO, kepada Naila dan juga Fizi kerana menjemput kami ke sini. Jadi kita straight pada menjawab soalan Naila tadi, kan. Penglibatan saya ni orang kata lebih kurang macam accident lah. Orang lain menulis kerana minat dan juga kerana bakat, tapi Bonda Nor dia menulis kerana niat. Dia rasa banyak dosa, banyak salah sebab saya nakal dulu masa remaja, kan. Jadi timbul satu persoalan, kalau aku mati ni macam mana nak cover semua dosa tu, kan. Jadi masa tu timbul satu keinginan dan saya doa, saya ingat menangis saya doa, ya Allah, boleh tak bagi aku sesuatu yang boleh terus mengalirkan pahala untuk aku walaupun aku dah mati. Itu yang saya fikir sebab saya semua dosa banyak gila kot masa tu, kan. Kemudian alhamdulillah Allah ilhamkan yang pertama sekali buku. Allah beri dia cara, kalau Allah nak beri apa yang kita nak, kan, dia mesti uji dengan masalah dulu, kan. So the first, saya punya anak saya yang kedua, dia ada masalah membaca. So dekat situ rupanya even saya adalah pengusaha pusat membaca waktu tu, tapi saya tak boleh nak handle dia langsung dengan semua kaedah yang saya tahu. So dekat situ timbul satu idea ataupun satu keperluan untuk saya reka satu kaedah lain. Masa tu saya mulalah ambil A4 paper, kan. So, saya tulis. Tengok anak saya boleh buat dalam masa sebulan. Pelajar lemah ni maknanya semua kaedah tak boleh pergi langsung, tapi that one dengan kaedah membaca Express I, alhamdulillah, dan tempoh sebulan dia masalah membaca dia settle. So masa tu kita pengusaha pusat membaca excited, kan. Saya try dekat pusat membaca saya, jadi. Bila jadi, kemudian saya mula orang kata apa, tahap balik elok-elok cantik, kemudian saya terbitkan dengan penerbit lah. Kita usulkan kepada penerbit. So itu saya punya orang kata apa, pengalaman pertama saya bergelar sebagai penulis buku. Kemudian selepas daripada itu saya pergi satu seminar, sebab once kita rasa macam kita nak lebih pada baiki diri, kan, ibarat macam ada satu turning point lah daripada zaman nakal dulu, zaman gelap, saya nak pergi ke zaman yang lebih ada cahaya sikit. So saya mula mendekatkan diri kepada majlis-majlis ilmu. And then satu orang kata apa, program saya handle, saya pergi satu program seminar Hidayatul Salikin. Itu turning point saya untuk mula menjadi penulis dakwah. Maksudnya saya dengar, kan, saya kata masa tu diorang kupas kitab Imam Ghazali, kan, macam boring je, kan, baca kitab-kitab tebal tu, kan. Tapi saya kata, ya Allah, ilmu dia sangat bagus. Selepas seminar tu, maknanya kita belajar pagi sampai malam, saya rasa saya punya view tentang hidup ni very clear. Saya kata, oh, aku faham kenapa aku kena uji begini, kenapa aku salah buat begini, saya belum faham dan saya kurang stres. So saya kata, bagus ni kalau aku dapat sampaikan ilmu-ilmu ini dalam keadaan yang orang suka baca. Sebab saya faham, sebab kita kan nakal, kan, jadi kita tahulah tak minat nak baca buku tebal-tebal agama ni, kan. Jadi why not kita sampaikan ilmu tu dalam keadaan mungkin novel, mungkin cerpen, ataupun mungkin sekadar macam buku-buku motivasi macam ni, kan, yang orang baca macam macam sama juga kisah aku, dia rasa macam tu. So itulah pengalaman saya sebenarnya terlibat sebagai penulis dakwah santai, which is kita masukkan ilmu-ilmu agama tadi dalam kisah-kisah masyarakat, terutamanya kisah-kisah yang sangat dekat dengan kisah saya sendiri. Yang itu pengalamannya. Okey, baik Ustaz, kalau kita nak lihat kepada program seminar penulisan Mega Bonda Nor ini sendiri, sebenarnya ia mensasarkan kepada orang ramai. Ada mereka yang suri rumah, betul, ada yang mereka dalam bidang profesional, betul, yang tiada basic dalam penulisan, betul. Dan bagaimana mana agaknya program ini berjaya membawa mereka ni minat untuk menulis dan dapat menceritakan mengenai perihal diri mereka semua. Okey, kita melihat program seminar besar ini adalah satu batu loncatan kepada penulis barulah. Sebab kebanyakan yang hadir ini adalah penulis-penulis baru yang tidak ada pengalaman yang besar luas dalam bidang penulisan. Jadi dalam seminar tu kita akan bentangkan bagaimana cara penulisan yang betul, apakah niat yang betul, ataupun cara mereka untuk menyusun kata-kata itu dengan bahasa yang tepatlah, dengan bahasa audiens. Sebab kadang-kadang penulis-penulisnya dia beku otak dia macam mana nak menyusun konten dalam itu dengan baik. So dalam seminar ni lah kita nak
mencetuskan pada penulis-penulis baru ini bahawa tidak susah sebenarnya nak menulis, tapi kena tahu cara dan kaedah yang sesuai lah. Jadi Bonda Nor yang akan menyampaikan cara dan memberikan pandangan yang luas lah tentang bidang penulisan nanti, insyaAllah. Ustaz sendiri merupakan editor, pengarang kan? Jadi dah lama memang minat dengan gaya penulisan secara santai ini ataupun juga perkara baru yang dapat tahu daripada akademi ini? Dulu saya masa di editor di Syarikat Penerbitan Galeri Ilmu, saya editor agama lah. So masuk ke situ memang sebagai seorang ustaz dan menyunting karya-karya yang terbentuk agama. Tapi at the same time saya juga melihat juga membaca buku motivasi yang telah ditulis oleh penulis-penulis motivasi yang ada cara penulisan agama. Tapi bila kehadiran tahun lepas kita mula menubuhkan Akademi Bonda Nor yang diasaskan oleh Bonda Nor sendiri, dan di situ saya melihat ada satu kekuatan yang perlu ada pada setiap penulis, iaitu menulis secara santai. So kita punya tagline adalah dakwah secara santai lah. So penulis-penulis ini akan menulis dengan bagaimana dia nak menyampaikan satu ilmu agama tapi dalam keadaan yang positif, yang tidak terlalu keras ataupun terlalu mendalam, tapi dia boleh dibaca oleh semua khalayak, baik kanak-kanak ataupun dewasa ataupun masyarakat yang panggil layman lah, layman. Bonda, kalau kita lihat buku-buku yang dihasilkan oleh penulis-penulis ataupun author-author ni, kebanyakan mereka adalah suri rumah dan juga ada mereka yang terdiri daripada bekerja sebagai profesional dan sebagainya. Mereka menceritakan mengenai kisah-kisah hidup mereka, dan mengapa agaknya Bonda memilih tema-tema bercerita mengenai kehidupan diri mereka dan dibukukan sebenarnya? Jadi kalau kita nak menulis, tulisan terbaik ialah tulisan tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Contohlah katakan kita ada buku Mr. Mama dekat situ. Mungkin apa nama tu boleh ambil kan? Ni dia punya penulis. Okey, pengalaman bagaimana dia terpaksa berhenti kerja kan untuk memberi laluan kepada isteri. Jadi bagaimana pengalaman dia sendiri untuk orang kata apa, mengendalikan anak rumah, masak, mengemas kan, untuk anak-anak orang. Enam orang anak semua kan. It's not easy. Dan anak dia kembar, baby kembar masa tu. So it's not easy lah untuk seorang lelaki membuat kerja-kerja begitu. Seorang yang profesional kan. So dekat situ saya kata, Ustaz, this is satu benda yang sangat bagus untuk kita ketengahkan kepada masyarakat bahawa wujud kumpulan-kumpulan lelaki yang berkorban. Sebab biasanya kita selalu nak condemn lelaki je kan. Wujud golongan-golongan seperti ini. Jadi itu yang dituliskan. Dan buku ni Alhamdulillah mendapat feedback yang bagus lah. Sampai dipanggil ke siaran TV juga ni kan. Jadi dekat sini yang kita nak tunjuk bahawa apabila kita menulis sesuatu yang dekat dengan diri kita, okey, benda tu akan menyentuh hati pembaca sebab dia rasa macam real. Kita tak menulis macam novel yang rekaan mesti orang kaya apa semua kan. Tapi kita menulis tentang realiti sebenar masyarakat. Itu yang saya cuba untuk ketengahkan menerusi konsep penulisan dakwah santai ini. Ya, dan nak cerita tentang seminar esok kan, berlangsungnya seminar dengan lebih 300 peserta. Dan kita nak tahu bagaimana seminar ini berjalan atau berapa jam, berapa lama dan siapa yang dijangka terlibat? Sebenarnya saya ini datang dari Terengganu, malam tadi baru sampai, kemudian datang ke sini, misi ini selama 3 hari, 3-3 program mega. Semuanya berkait dengan penulisan, iaitu yang pertama seminar penulisan Mega Bonda Nor yang kita akan buat esok melibatkan 330 orang peserta. Yang kebanyakan mereka adalah peserta penulis baru, orang barulah yang tak tahu sangat tentang penulisan yang saya akan bimbing, insyaAllah. Kita dah buktikan last year, sambutannya sangat bagus. Even yang tak pernah menulis pun tulisannya sangat sedap dibaca. Yang kedua, saya ada perkampungan SPSI yang saya kata kaedah membaca tadi kan. So ada perhimpunan guru-guru dari seluruh Malaysia ni untuk berkumpul, dalam 200 lebih. Mereka berkumpul dekat situ untuk berbincang tentang macam mana nak bantukan anak-anak membaca. Kemudian yang ketiga ialah training mereka. Jadi yang dekat sini kita nak sentuh tentang seminar penulisan Mega Bonda Nor tadi kan. Jadi dekat situ macam mana cara untuk saya kendalikan adalah kerana bantuan daripada tim Akademi Bonda Nor. Sebelum kita mula ada seminar penulisan Mega Bonda Nor, sebenarnya saya dah latih satu kelompok penulis. Macam sekarang ada 50 orang dalam satu tim. So mereka ni ada pensyarah, ada doktor, ada engineer, ada juga yang suri rumah kan. Jadi tapi yang saya nampak kesemua mereka ada cerita yang boleh mereka kongsi kepada masyarakat secara bermanfaat lah. Jadi dekat situ saya latih mereka, dia dah tahu dah cara teknik penulisan dan sebagainya. Bila rasa macam dah confident, kita punya tim memang dah boleh bantu orang lain. So saya kata, okey, apa saya ajar pada awak, awak kena ajar pada orang. Saya kata macam tu kan. Sebab tagline kita yang ni tahu, Naila, tulislah bina bekalan untuk kau tinggalkan. So kita fokus kita kat situ. Semua orang ada cerita. Kalau katakan
kita mati, let's say kata benda nak mati, semua ilmu saya, pengalaman saya selama umur 43 tahun ni habis macam tu, reputlah sama dengan jasad saya. Tapi once saya tuliskan, benda ni dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Jadi ini yang saya cuba bawa kepada Akademi Bonino, dan once Akademi Bonino nampak macam dah boleh bantu orang lain juga, so saya dah mula arahkan mereka untuk bantulah masyarakat kami, bantu secara percuma, insyaAllah. Okay. Ha, banyak banyak lagi kita nak bincang dengan Bonino dan juga Ustaz mengenai program ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai dakwah santai dengan menulis, dan kita bawakan dua orang tetamu ke Awani pagi pada hari ini. Dan soalan saya terus kepada Ustaz Syahrul Zamal Uman yang juga merupakan pengarah program seminar penulisan Mega Bonda Nur. Ustaz, bagi peserta yang datang ke seminar ini, berapa lama agaknya masa yang diambil, ataupun mungkin dapat ceritakan dari segi prosesnya? Mereka belajar dari segi penulisan itu, mereka menceritakan dan mereka menulis, dan berapa lama juga masa yang diambil untuk diterbitkan sebuah buku ini? Okey, kebiasaan proses penerbitan ini, dia akan ambil masa dalam 3 minggu ke 4 minggu paling cepat. Paling cepat. Itu proses biasa. Tapi depend juga pada penulis ataupun penerbit. Kalau benda tu perkara yang perlu disegerakan, dia akan segerakan. Tapi untuk peserta kali ini, kita dah mula awal lah. Sebelum bermula seminar besok, kita dah minta mereka dah menulis. Hanya 2 minggu yang lepas, mereka dah kena hantar tas, kena hantar penulisan cerita mereka sendiri. Dan pada hari kejadian besok, kita akan nilai dan tengok, sebab kita melantik mentor-mentor, setiap 330 orang ni kita dah pecah pada grup-grup masing-masing, kumpulan masing-masing. Dan setiap kumpulan ni ada mentor-mentor masing-masing. Dan mentor-mentor ni sudah bermula kerja ni 2 minggu yang lepas untuk melihat hasil karya yang ditulis oleh para peserta lah. So, setelah itu, bila dah besok ni kita akan melihat, dah beri teguran yang mana perlu dibaiki, yang mana perlu ditambah baik. Dia akan main proses dalam seminggu ke dua minggu lagi untuk untuk pembaikan, and then kita akan hantar pada penerbit untuk cetakan lah. Biasa sampai di penerbit, mereka akan sunting lagi. Editor di bahagian penerbit akan melihat balik karya-karya telah diberikan oleh peserta ini untuk dimurnikan lagi, yang bertepatan dengan tema, bertepatan dengan ciri-ciri yang ada pada setiap penerbit lah. So macam galeri ilmu ini, dia akan lebih menekan kepada dakwah santai. Dan kita nak pastikan kalau ada ayat-ayat Quran itu betul dan tepat, tidak ada kesalahan. Kalau ada hadis-hadis Nabi, betul-betul yang hadis-hadis yang sahih, ataupun hadis-hadis yang bertepatan, tidak ada hadis-hadis yang daif ataupun yang maudhu'. Jadi benda-benda yang akan diambil kira oleh penerbit. Dan insya-Allah selepas pada penerbitan ini, biasa kita akan kalau untuk buku Siri Bercakap Dengan Cermin ini, biasa kita akan lancar pada bulan Ramadan. Pada tahun ini kita lancar pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, orang kata bulan ekonomi penerbit akan slow. Sebab tak ada orang nak beli buku. Orang biasa bulan Ramadan akan beli baju raya. Sampai raya kan. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan kan. Tapi untuk kali ini kita dah pecah tembok itu, dan kita telah membuat satu macam comeback lah, bahawa penerbit boleh hidup juga pada bulan Ramadan dengan menjual hasil buku. Tapi dengan cara dan kaedah yang betul lah. Jadi itu yang kita nampak sepanjang kita buat seminar penulisan Mega yang lalu, dan terhasilnya buku-buku Siri Muhasabah Diri Bercakap Dengan Cermin ini. Dan seminar ini terbuka kepada semua kan? Banyak kriteria untuk jadi peserta, untuk jadi penulis, dan untuk mengajak mereka ini, untuk menggalakkan mereka menjadi penulis. Satu, memang mengukuhkan ataupun baik untuk mereka punya hobi, passion dan sebagainya. Tapi ia juga dapat bantu memberi satu sumber pendapatan yang baru, dan juga ada konsep amalan di situ. Bunda boleh ceritakan. Okey, kita konsep kita, macam saya kata tadi, tagline dia, tulislah bina bekalan untuk kau tinggalkan. Itu first benda kalau kata pergi seminar Bonda No, itu saya akan tekan dulu. You betulkan niat. Supaya kita punya berjaga malam semua tu, semuanya berpahala. Itu yang saya paling pesan lah. Kemudian yang kedua, apabila mereka jelas tentang niat dia, secara automatik tahu, diorang dah nampak dah macam mana, apa gaya yang dia nak tuliskan. Sebab penulisan kadang-kadang ada orang guna untuk membalas dendam dan sebagainya kan. Tapi bila dia tahu yang dia tulis ni khas untuk dia tinggalkan, bekalan yang akan beri dia pahala, maka dia akan tulis yang baik-baik. Itu antara yang saya cuba, setiap penulis tu saya nak pasak dalam ingatan, dalam fikiran dia kan. Supaya bila dia clear tentang kenapa dia menulis, dia boleh survive, dia boleh strive untuk apa sajalah. Ya,
yang kita masukkan tu. Dari segi jenis-jenis penulisan bagaimana pula? Jenis-jenis penulisan, kalau katakan untuk program siri bercakap dengan cermin ni, dia actually yang kita buat seminar penulisan Mega Bonda No ni, dia menghasilkan satu siri buku muhasabah diri dia panggil. Tajuk tema tajuk label dia bercakap dengan cermin kan, kita tengok cermin kita nampak muka kita. Sebab sekarang ni kan dah jadi macam satu benda yang fenomena sangat, orang suka salahkan orang lain. Once sesuatu kejadian berlaku, semua nak salahkan orang lain kan. So saya nak cuba mengajak masyarakat untuk mari kita tengok diri kita, apa yang kita boleh sumbang, apa yang kita boleh bantu. Jadi ini menerusi konsep siri buku bercakap dengan cermin ni. Jadi dia kita bawakan konsep muhasabah diri. Sebab tu kata Ustaz Syarul tadi, Ramadan dia punya still dia sangat melonjak. Sebab apa? Waktu tu orang tengah macam mood insaf kan, macam tu kan, mood nak baik-baik semua kan. So muhasabah diri tu memang sangat masuk dengan mereka. Jadi ini antara yang kita ni lah untuk cuba ketengahkan kepada masyarakat tadi. Dan tadi saya sebut tentang kriteria peserta-peserta. Ada kriteria dari segi umur tak? Tak. Paling kecil kita ada 14 tahun. Umur 14 tahun. Even anak saya masa tu umur dia 13 tahun pun dah buat buku apa semua kan. Cerita macam mana tu agak kanak-kanak tu kan? Cerita matang juga tau dia, tapi dia zaman ni lah, maknanya mungkin dari krisis dia bergaduh dengan guru ataupun macam contoh dalam satu buku anak saya bercerita tentang konflik diri dia waktu saya dah anak ke-6 dan saya kritikal waktu bersalin anak ke-6, kemudian saya mengandung lagi anak yang ke-7. Waktu tu dia punya emosi dia macam mana, dia benci pada adik dia, tapi at last bila dia dah dapat adik dia kan, dia punya rasa sayang tu. Maknanya setiap budak dia pun ada cerita dia kan, even dia kata tak kira lah 5 tahun 6 tahun, actually dia ada kisah dia yang boleh dikongsikan yang kita boleh fahami sebenarnya. Jadi nak kata tentang kriteria tadi Naila, kami open kepada semua. Sebab apa? Saya punya fikiran satu je, semua orang dia ada cerita masing-masing. Semua orang mesti ada ibrah, you dapat pengajaran daripada apa yang Allah dah takdirkan dan you have to share. Maknanya kalau kita mati umur 20, sepanjang umur 20 tahun tu apa kisah yang paling sentap dekat kita kan, ajak that one right supaya orang lain dapat ambil manfaat daripada kisah itu. Jadi itulah katanya seminar yang kali ini 330 orang peserta, semua orang dah start menulis. Dia orang dah tulis dan kami dah tengok apa dia tulis tu, kami dah boleh bantu dah. Jadi masa seminar esok, waktu tu ialah waktu untuk mentor tegur secara depan. Jadi kita, puan yang ini salah puan, yang sepatutnya kita letak kat atas. Okey, yang ini puan salah ni, yang ini. Jadi yang mana kesilapan-kesilapan kita betulkan, yang mana baik tu kita puji. Jadinya mereka, kita nak beri motivasi kepada mereka. Semua orang actually memang boleh menulis. You just have to know the technique. Sebab bukti dia Bonda No sendiri. Saya minat, tak pernah ada orang puji tulisan saya. Daripada kecil kan, memang tak pernah ada orang kata, you tulis sedap, tak pernah. Maknanya saya tak ada minat. Buku-buku novel, saya tulis novel pertama dalam keadaan rumah saya tak ada novel. Saya memang bukan pembaca novel, tapi saya boleh tulis 640 muka surat novel dan buku tu masuk je 2 minggu dekat pasaran terus bestseller. Nak cerita kan, terus masuk nombor 1 tu novel ranking dia. Jadi nak cerita, semua orang actually boleh menulis walaupun you tak ada minat, tak ada bakat, sebab semua orang ada cerita. As long as you ada niat yang betul untuk share something kebaikan untuk masyarakat, then you boleh tulis. Dan kalau Ustaz, kalau kita lihat, adakah semua peserta yang datang ke program ini, mereka ni diajar untuk menulis dan sebagainya, adakah hasil-hasil penulisan mereka ini akan diterbitkan dan bagaimana penapisan itu dibuat sebenarnya? Okey, baik. Bila kita dapat hasil karya yang ditulis oleh mereka, kita akan tengok, kita akan perhati dan kita akan baca secara terperinci adakah menepati tema-tema yang kita ada tu. Sebab dalam bercakap dengan cermin kita ada beberapa tema. Kalau 9 buku, jangan terlupa kita 9 buku, tahun ini pun juga ada 9 buku dan setiap buku ni berbeza tema. Ada yang kalau tentang kehilangan, ada tentang peluang dendam kedua, ada tentang apa lagi? Melerai dendam. So tema-tema tu kena, penulis-penulis kena menepati tema. Jadi kalau penulis tidak menepati tema, kita tidak akan reject lah. Cuma kita minta mereka perbaiki dan menulis berdasarkan tema yang telah diberikan supaya bersesuaian dengan buku yang dipasarkan atau diterbitkan nantilah. Jadi itu yang perlu diberi penekanan dan mentor akan guide pada menti-menti yang telah mereka ada itu supaya supaya tidak lari tersasar daripada apa yang kita nak. Itu yang kita harapkan lah. So kita ada ramai mentor daripada tim akademi tadi kan. Jadi kata mentor ni bila dia boleh handle sendiri, dia handle sendiri. Bila dia ada masalah pun dia cari Bonda No. Bonda No yang ni macam tak boleh langsung cerita ni, tak boleh masuk tema langsung. So saya akan tengok, oh yang ni boleh sikit lagi. So itu dari segi maknanya saya membimbing mentor dan mentor membimbing menti pula. Itu cara kita buat, dah buat satu gerakan besar lah dalam 300 lebih tu. Baik, banyak lagi yang kita dapat tahu apa masa depan penulisan dakwah dan juga penulisan buku ini dalam era yang lebih digital dan moden. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.
bertemu kembali di Awan di Pagi. Kami masih membincangkan tentang dakwah secara santai dan kita bersama Bonda dan kita nak tahu bagaimana masa depan penulisan dakwah ini, terutamanya dalam konteks sekarang yang sangat moden, contemporary, bukan sahaja dari segi populariti buku-buku penulisan dakwah, tapi juga populariti buku. Sekarang ni ramai yang dah kurang membaca, semuanya nak lihat dalam 140 karakter dan kurang dalam Twitter dan juga secara Instagram dan video saja. Jadi bagaimana masa depan penulisan dakwah ini? Dia sebenarnya macam ni, kalau kata kita nak kata industri buku memang jatuh teruk, sebenarnya tidak. Memang banyak syarikat penerbit yang tutup, tetapi banyak juga syarikat penerbit naik. Memang ada penulis yang jatuh, tapi banyak juga penulis yang naik. So ini kita bergantung kepada strategi masing-masing lah. Apa yang perlu dibuat ialah sentiasa memerhatikan pasaran dan kita nak tengok flow di macam mana. Untuk Akademi Penenuh, saya memang sangat alert tentang benda ni. So apakah buku-buku favorite di pasaran, memang saya akan perhatikan bagaimana corak penyampaiannya, apa yang masyarakat sekarang suka dan sebagainya kan. Kalau kita tengok sekarang ni contoh tentang luahan-luahan hati dan sebagainya, maka saya latih banyak penulis-penulis untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang seperti itulah. Kalau katakan apa Naila tanya tadi, Naila sampai lupa Naila. Masa depan buku-buku ini dengan zaman contemporary, zaman moden, dan juga adakah penulisan secara santai ini juga mengikut pasaran? Kalau nak kira sekarang ni orang cukup suka penulisan santai. Sebab tu kalau kita tengok di Facebook, yang tulisan viral apa? Tulisan daripada kisah benar, storytelling. Jadi ini yang kita cuba ketengahkan dalam buku-buku Akademi Wonder Know. Okey, jadi semua saya kata tulis kisah-kisah benar yang orang suka baca, style storytelling tadi. Apa berlaku, apa ibrah dia, apa pengajaran yang kita dapat. Yang ini sedang orang kata menduduki tempat pasaran yang sangat besar lah yang kami sedang usahakan sekarang. Kalau nak kira dari masa depan dia, benda ni lah yang patut kita bawa. Kalau nak dari segi cerita-cerita rekaan, saya tengok dia banyak yang down lah. Sebab orang sekarang orang apa nama lebih suka membaca sesuatu yang ada kena mengena dengan diri dia. Dia baca buku, dia nak apa manfaat aku dapat daripada dunia ini kan. Banyak yang cerita tentang kalau kata kita baca novel, kita baca kisah orang, tak nak. Nak baca kisah kita sendiri. Itu yang cuba kita ketengahkan. Dan Ustaz, kalau lihat Ustaz juga merupakan salah seorang daripada pemain industri dalam menerbitkan buku ini sendiri. Dan kita lihat dunia sekarang ini, ramai orang membaca buku ni, kebanyakan mereka akan pergi ke e-book sebagai contohnya. Dari segi industri penerbitan buku, bagaimana Ustaz melihat? Ada tak cabaran dan juga apakah rintangan untuk kita menghasilkan buku dalam bentuk yang fizikal? Okay, cabaran tu memang sentiasa ada lah. Dulu masih saya ingat dalam 2012 ke 2013 kita kata Malaysia akan dilanda dengan e-book kan, digital buku ni, sebab di negara barat sudah berlaku gelombang e-book ini, tapi tak berlaku di Malaysia. Walaupun setiap industri publisher penerbit pun sudah bersedia untuk ke arah itu, tapi kita melihat pembaca-pembaca Malaysia lebih suka buku fizikal masih lagi. Jadi kita melihat perkara ini adalah satu macam peluang juga kepada penerbit-penerbit yang sedia ada untuk menerbit buku-buku yang bentuk fizikal ini, sebab kita ada segmentasi pembaca. Kalau kanak-kanak, dia akan baca komik, novel-novel seram. Sekarang ni pun novel-novel seram pun ada pasaran. Tapi kalau bacaan-bacaan orang lebih dewasa, lebih kepada buku-buku motivasi. Dan kalau melihat pada buku-buku agama, dia masih lagi evergreen. Dan buku tentang amalan, tentang doa, tentang penghayatan ilmu agama ini dia masih evergreen lah. Jadi saya melihat buku industri buku masih lagi berada dalam tahap baik. Cuma kita juga melihat perkembangan semasa, dari semasa ke semasa lah. Mungkin kelompok itu belum sampai di Malaysia secara besar, tapi dia akan sampai juga di Malaysia. Tapi saya jangka benda itu akan tidak terlalu mendominasi dalam industri buku kita, dan insya-Allah dia akan terus memberikan kebaikan kepada para pembaca di Malaysia lah, insya-Allah. Orang masih suka buku fizikal, sedap nak peluk macam tu kan. Sampai bau pun dia juga bau. Hanya suka beli buku baru, dia bau dulu. Ialah salah seorang. Dan salah seorang. Kalau buku tu bau best, tahu best. Dan nak cerita tentang dakwah secara santai ni lagi. Sebenarnya siapa target audience bila menulis? Kalau Bonda sendiri dalam zone menulis ni, Bonda bayangkan siapa yang membaca? Adakah anak muda, sebab lihat dia punya cover, dia punya design, macam penulisan muda, sangat youthful. Okey, kita ada orang kata dalam Akademi Bonda Know, saya banyak posisikan penulis kita
kepada sesuatu kecenderungan sendiri. Contoh, kita ada tim Ustaz Avengers. Ustaz Avengers ni motivator. Okey, diorang ni macam nak menulis panjang-panjang dia macam susah. Jadi saya fokus kepada mereka, okey, you all memang motivator, selalu jumpa dengan remaja. Okey, sentiasa ada program setiap hari, boleh katakan selalu pergi sekolah-sekolah. So saya kata buat komik. Budak-budak tu suka komik. So dekat situ cerita dakwah santai dikomikkan. Orang baca komik menangis-nangis. Ceritanya kau memang ramai menangis. Even saya pun macam menangis. Saya kata, kenapa dah jadi cerita aku belum menangis? Komik je pun. Tapi sangat menyentuh hati. So, itu satu segmen untuk remaja. Kemudian ada juga segmen remaja yang jenis suka baca buku. Ada juga remaja yang suka baca buku kan? Jenis budak-budak good girl, good boy ni kan? So, yang dekat situ kita ada contoh buku Hero Kelas Jorod. Hero Kelas Jorod ni macam mana seorang budak yang sentiasa dapat nombor last kat hujung. Last lah dia dapat jadi seorang motivator sekarang. Dapat juga masuk U, dapat jadi pendebat universiti terbaik dan sebagainya. Bagaimana dia membina keyakinan diri dia dan membuang halangan-halangan yang Tuhan beri kepada dia tu. Jadi kat sini kita ada nilai dakwah di situ. Kemudian satu lagi segmen ialah golongan yang remaja. Okay, kita ada buku Sweet Sour Couple Muda, bagaimana untuk bantu remaja ni bercinta dengan cara yang betul kan. Kemudian ada juga kisah-kisah kebangkitan. Contoh depan tu ada buku Bangkit tu yang menang bangkit, kan? Last year dapat Anugerah Berita Harian Popular nombor 1. Jadi itu buku saya lah, buku solo. Jadi kat situ kita nak tunjuk kepada masyarakat bahawa dia, you nak apa orang kata, boleh terima ilmu dengan cara yang macam pelbagai, depends kepada kita. Kalau kita suka komik, kita komik. Kalau tak, kita suka buku biasa, buku biasa. Ya, dan itulah objektif kita menulis atau kita mengetengahkan penulisan dakwah ini secara lebih santai. Dan dengan itu, terima kasih kepada tetamu kita hari ini dan juga all the best dengan seminar esok. Dan harap kita dapat lihat lagi anak-anak muda dan juga setiap lapisan masyarakat dapat menjayakan impian untuk menjadi penulis juga. Dan dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Naila. Dan saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.